Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Alhamdulillah saya sehat, semoga kalian juga sehat. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman melihat pohon kelengkeng yang tumbuh di pekarangan rumah kami. Lihatlah, pohon kelengkeng ini sebenarnya tumbuh subur, daunnya lebat, pohonnya tinggi, dan sudah beberapa kali berbuah. Sayangnya tanaman ini terlalu dekat dengan pondasi rumah. Beberapa teman menyarankan agar pohon kelengkeng ini dipindahkan saja, karena dikhawatirkan akar pohon kelengkeng ini semakin besar akan mengganggu pondasi rumah. Pondasi bisa terangkat oleh akar pohon kelengkeng ini. Pohon ini sudah besar sehingga sulit untuk dipindahkan begitu saja. Ada kemungkinan pohon yang sudah besar itu justru akan mati jika dipindahkan dengan memutus akar-akarnya, sudah menjalar kemana-mana di tanah. Jadi ada beberapa kemungkinan yang bisa dilakukan untuk memindahkan pohon ini, antara lain dengan dicangkok, diokulasi, atau ditempel. Nah, hasil dari mencangkok, mengokulasi, dan menempel itu yang kita pindahkan ke tempat lain yang lebih memungkinkan, sedangkan pohon induknya nanti bisa ditebang. Sehubungan dengan itu, mari kita saksikan saja video berikut ini. Itu sampai kering dia, ya. Sampai nanti kering tuh, jangan sampai ada lendir. Nanti pokoknya dibuang galau-galau. Nanti kering bersih ini, sampai kayu. Aku nyangkok kembang kemarin. Bersih keningan. Berarti itu kecil kali ya, pajak dibuat di pot ya, pajak. Batang kecil.
sistem belah itu pajak. Ujungnya dulu lah, tapi sebelah dulu barangkali. Iya lah, sini lagi om, minta lagi om cikok, cikok ya. Mana tanahnya? Hah? Atau di bawang sudah? Yang apanya ini di bawang? Kulit-kulit itu, yang empat kulukoi tadi. Oh, dulu. Apa? Si tanah kan? Gini, ay batuk pulok ni masuk angin aku ni dari semalam ni. Tidak kehujanan tu kan? Apa yang kemarin? Ya kehujanan aku. Mekar ya kalau belum di kebat pojoknya. Jangan sampai kena luka yang ku anu ke tadi. Kan itulah pinggir-pinggir itulah yang tumbuh akar. Di luarnya ya. Di pinggir-pinggir cak ini. Nah, ini. Oh, iya. Tapi yang bagian pojok ya. Iya, bagian pojok dia kadang. Idak dari sini juga tumbuh. Ya kan motongnya dari sini kok. Potong lurus mah ini baru pagi dua.
ngambilnya potong batas ini kok, potong dulu, langsung masuk tanah. Padat-padatkan. Iya. Banyak tanahnya sedikit. Kita kena. Lagi. Dah. Saikor. Mas banyak tanahnya pada bagus tuh. Cuma ngebatnya saro. Kurasa. Banyak tanahnya kurasa bagus. Cuma ngebatnya saro tadi. Gak cukup ini lah bagi dua. Terima kasih atas perhatian saudaraku semua. Terima kasih sudah bersedia menonton video saya ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isolnya di bawah. Hujan. Isolus. Talinya tadi habis. Itu tinggal cikok di bawah. Ya sudah. Tadilah ini kan nggak tumbuh. Damn. Sudah. Nah itulah. Ini bawang putih. Bawang merah.